Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ghuliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit tarin amin ya mujibas sa'ilin. Asalisu utawi kang nomor telu, tata krama orang yang belajar. Yang ketiga adalah iku ayubadiro, yento agi-agi to cepet-cepet. Bitasilil ilmi kelawan ngasilake ilmu. Syababahu ing dalem mongso enome talibul ilmi. Wa awqata umrihi lan biro-biro waktu umure talibul ilmi. Fa inna kulla sa'atin krono sa'temni saben-saben waktu tamusu tamurru kang lewati apa waktu min umrihi saking umure talibul ilmi. Ikula badala orano ganti ikulaha kedwini sa'ah. Tata cara yang ketiga, tat adab yang ketiga di dalam mencari ilmu itu harus segera mungkin. Gulek ngilmu ini kudu secepat mungkin, segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan kita ngaji-ngaji, begitu ada kesempatan langsung ngaji. Namanya ayubadiru bi tahsilil ilmi, segera untuk ngasilake ilmu. Syababahu ing dalem nomi, ketika usia kita masih muda, mumpung masih ada kesempatan, masih muda, niki jangan disia-siakan untuk mencari ilmu. Kenapa? Pikiran otak orang yang masih muda itu lebih cerdas, lebih mudah menangkap ilmu, lebih mudah memahami ilmu daripada orang yang sudah tua. Karena faktor usia. Faktor usia itu pengaruhnya besar. Orang kalau sudah tua itu urusannya semakin banyak. Ketajaman dalam berpikir itu juga sudah terbatas, sudah berkurang dibanding masih muda. Namun kendati demikian, bukan berarti nek wis tuwa mboten betul perlu golek ilmu, ndak. Maka dia yang beri wonten tambahan wa kota umrihi, dan setiap waktu umurnya, waktu umur. Maksudipun pripun? Wah, usia itu walaupun sudah tua, selagi kita masih apa namanya memiliki kesempatan waktu, selagi kita masih bisa, masih sehat, masih normal, maka kita perlu ngaji. Apalagi yang masih muda-muda. Sing tua pun ngoten. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umri la badalalah. Mergi waktu yang kita lewati itu tidak ada gantinya. Nah, tiyang Arab ngawani al waktu kasaif. Waktu itu laksana pedang. Ini cerot tiyang Arab. Jadi nek awake dhewe niki mboten saged memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kita akan terbunuh dengan waktu itu sendiri. Nah, waktu belajar, waktu ngaji ini sing paling apik nek pikiran jernih niki nggih mantun subuh ngeten niki, pikirane jernih. Sik tajem, sik dereng gadah napa nggih, pikiran sik dereng diribeti dengan urusan-urusan yang lain. Bangun tidur, salat subuh, habis salat subuh langsung ngaji. Apalagi kita dalam keadaan masih suci wudu. Niki penting. Tiang ngaji, tiang belajar dalam kondisi wudu dengan tiang ngaji mboten
gadah wudu niku beda. Cara memahami masalah, cara masuke ilmu iku luwih mudah ketika tiang niku gadah wudu. Makanya diupayakan nek ngaji belajar napa mawon niku kondisi suci. Teng kitab Risalah Ta'limul Muta'allim niku Syekh Az-Zarnuji niku ndawaken termasuk ta'zimul ilmi, tiang niku saged hasil golek ngilmu, saged hasil memahami ilmu, diantara nang ngegunung ilmu. Maksudnya ngegunung ilmu terus pundi? Ngegunung ilmu itu diantaranya ketika kita belajar ngaji, usahakan dalam keadaan punya wudhu. Tembroko dikasih alasan li annal ilma nurun wal wudhu'a nur, ilmu niku cahaya, ngasir lagi cahaya dalam pikiran dan hati kita. Wudhu ya sami, wudhu ini ya menghasilkan sebuah cahaya nur dari Allah. Kalau nur tambah dengan nur, cahaya bertemu dengan cahaya, ini gampang, semakin padang pikiran dan hati kita itu semakin cerah. Terkena dua nur, nur dari wudhu dengan nur dari ilmu. Lho niki. Makanya yang ta'limul muta'alim dijelaskan sing sae tiang belajar niku dalam kondisi wudhu, dalam kondisi suci. Sing sae bukan berarti nek mboten gadah wudhu mboten saged belajar, mboten. Niki kan mempermudah dispun di ilmu niku bisa masuk, bisa kita pahami, bisa mudah kita cerna. Wa ayyaktu amma qadara alaihi min al-ala'iqis syaghilah wal awa'iq al-mani'ah an tamami talabi wa badhlil ijtihadi wa quwwatil jiddi. Nanti yang niku kedah harus bisa memutuskan, menghilangkan semampu dia ala'iqis syaghilah, permasalahan-permasalahan yang menyibukkan dirinya, menyibukkan pemikirannya, sing ganggu ngaji, ganggu belajar. Artosipun dus bundi, tiang nek ngaji ini harus punya upaya semaksimal mungkin bagaimana urusan-urusan yang lain itu kita hilangkan dulu, enggak usah kita pikir. Misalnya nanti urusan di kantor, yang di kantor, urusan di toko, yang di toko. Sementara pada waktu kita ngaji, niku ndak usah kita mikir toko, toko buka jam piro, sing jogo sopo. Nanti di kantor urusan ini, sementara pada waktu ngaji itu dilepas, dikosongkan dulu. Pikiran kita konsentrasikan untuk mendengarkan ilmu yang sedang kita kaji di dalam pengajian tersebut. Bab jenengan ngaji nek pikirane glambyar nggih mboten saged masuk ilmu, mboten saged paham. Wong ngaji ndak konsentrasi mboten saged. Makanya semaksimal mungkin dus pun di kita ini menghilangkan permasalahan-permasalahan itu kita kosongkan dulu. Kita konsentrasikan dulu untuk mendengarkan pengajian. Nene silah bungin tuwa mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Lah kan konsentrasinya ndak ada. Golek ilmu ora mboten konsentrasi. Ngeten-ngeten iki kelihatannya sepele, tetapi ini sangat penting sekali untuk keberhasilan orang mencari ilmu. Jadi wudu, disarankan wudu, kemudian napa istilahnya, terus konsentrasi menghilangkan semua ganjalan-ganjalan dalam pikiran kita, urusan-urusan kita buang sementara, kita hilangkan sementara dalam benak pikiran kita. Wa bazlil ijtihadi wa quwwatil jiddi, mencurahkan segala usaha dan kekuatan fitahsili, di dalam menghasilkan ilmu. Segala usaha dan kekuatan bagaimana? Ya nyuwun sewu. Ya kados nek teng sekolah ya, belajar setelah itu napa mutolaah buku. Mendengarkan dengan penuh konsentrasi dari keterangan guru, terus kemudian belajar semaksimal mungkin. Mergo tiyang niku nek mboten wonten usaha semaksimal mungkin nggih mboten saged. Al mar'u yadiru bi himmatihi kama yatiru ta'ir bi janahihi. Tiyang niku saged napa nggih, saged melejit, saged semangat
niku nek gadah cita-cita adalah keinginan yang besar. Nek jenengan punya keinginan, saya harus paham dalam permasalahan agama, punya keinginan kuat yang semacam itu, nah itu nanti akan mendorong jenengan untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana jenengan bisa hasil memahami masalah-masalah agama. Jadi ngaji ini tenanan. Nah, ini hal ini ngaji ini mboten tenanan, suruh krungu tok, krungu kadang-kadang wis ora paham. Nah, ketidakpahaman itu ya karena tadi kurang tenanan, pikiran yang gelambiar, mergo banyak urusan. Nah, makanya dikosongkan pada waktu ngaji, berusaha semaksimal mungkin, semangat dengan dorongan saya harus paham terhadap permasalahan agama. Ini tata cara yang ketiga. Bagaimana seorang muta'alim, orang yang belajar niku nanti bisa berhasil? Adab yang ketiga adalah tadi, segera untuk mencari ilmu. Di waktu-waktu yang masih Allah berikan pada kita ini, kita upayakan gimana kita ikut ngaji, 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 dan ngaji kalau ada kesempatan. Yang paling baik ngaji itu ya memang pada subuh ini bening, pikiran ini bening, dengung ngaji Quran, dengung ngaji apa kitab, mendengarkan ceramah-ceramah agama itu memang paling bagus di subuh ini. Sama sore ya, habis asar, antara asar setelah asar dengan maghrib. Itu butuh namanya, cara Habib Umar bin Hafid adalah makanan rohani. Makanan rohani itu pagi dan sore. Itu makanan rohani. Ya, dengan ilmu itu. Ar-rabi'u ayyakna'a bil qut wal libas bima tayassara. Utai kang kaping papat iku ayakna yen ton rimo sapa talibul ilmi minal quti saking panganan wal libas lan pakaian bima klan perkara tayassara kang dadi gampang apa ma. Fabis sabri lan kelawan sabar ala adnal aisyi ing atase luwe asore panguripan. Ya nalu iso mergoleh sapa wong utawa talibul ilmi saat tatal ilmi ing jembare ilmu. Niki kangge lare-lare sing mondok, kangge lare-lare sing sekolah. Nek kados jenengan-jenengan ngoten niki pun mboten saged mlaketake niki. Terus tiyang golek ilmu niku harus bisa menerima ya qanaah terhadap makanan-makanan yang kurang lezat. Malah nek cara Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama salaf itu wong golek ilmu memang harus riyadhah. Neng pondok ini makanya dikan riyadhah. Ini bedanya mondok kali enggak mondok. Kalau di sekolah-sekolah yang enggak ada pondoknya itu malah kadang ya anak-anak sangunya banyak, jajannya yang enak-enak, lezat-lezat. Nah kalau di pondok itu memang dituntut untuk riyadhah. Memang ada dasarnya yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Ini juga sama dengan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu memang ketika kita mencari ilmu itu bagaimana kita bisa riyadhah, meninggalkan makanan-makanan yang enak. Bukan berarti kita tidak boleh makan yang enak, enggak, tapi jangan terlalu termakan enak-enak. Apa anane ditompo ya, di pondok-pondok itu rata-rata makanannya sekedar seadanya, menunya menu pramuka. Menu pramuka ini ya tahu tempe ya, itu menu pramuka namanya. Tahu itu coklat muda, tempe coklat tua, itu kan menu pramuka. Kalau di pondok menunya apa? Pramuka. Sering terjadi kalau di pondok ya, sambelnya sambil terong. Nah, orang-orang dulu itu kiai-kiai ulama-ulama besar itu ya maamnya ya selipetan, apa namanya, intip. Tapi sekarang sudah enggak ada. Sekarang pondok itu anak-anak di pondok itu sudah pakai kerja kos, karena kalau masa itu menghabiskan waktu untuk belajar ya. Yaitu memang disarankan seperti itu, karena orang kalau sudah terbiasa makanan tidak enak, artinya qanaah dengan makanan yang biasa-biasa saja, itu nanti kalau misalnya dia hidup dalam keadaan kesulit, krisis, dia tidak kaget. Orang itu lebih bagus siap miskin daripada siap kaya. Nek siap miskin jadi kaya, alhamdulillah. Wong biasa makan tidak enak, makan enak nikmatnya itu luar biasa. Gitu kan. Wong biasa makan sambel apa anane tempe, engko disuguhi sate, disuguhi anu, seneng, wan tambah nikmat.
kenikmatan, kelezatan itu semakin bertambah ketika kita terbiasa makan tidak enak. Tapi ketika kita biasa makan enak, biasa makan enak, lah ini nanti kalau makan tidak enak, walang kersah. Sing enek ngresu lho, mangan kok ngene gak enak e. Mau biasane mangan ku enak-enak. Wayam, goreng, sate, macam-macam. Saiki terima mangan tempe kok gak enak blas. Ini grutu akhirnya, grutu. Nggih. Grutu akhirnya ya, makanya di pondok-pondok dan di kitab Risalah Ta'lim Ta'alim di Mbah Hasim, kitabnya Mbah Hasim sendiri itu terangkan uang wong golek ngilmu iku ayakna'a bilqut wal libas bima tayasara. Sing gampang, ora kok sing gak enak, pokoke sing gampang lah. Enak ra enak wis ditampa. Ini lho intine ngoten, Boten kok boten asal makan ndak enak, boleh makan enak ndak apa-apa. Tapi umpama makan gak enak ya ditampa wae. Aja ngoyo mangan enak. Makane ndek anak ning pondok niku aja disangoni wake-ake nemen kon mangan enak-enak. Lah riyen niku kula ning pondok niku dibatesi. Kantin pondok sendiri dikontrol yai. Kowe aja adol jodolan makanan sing enak-enak. Paling enak telur. Paling enak telur. Ya kala-kala ayam niku nek dinten Jumat niku panci wonten. Ya memang ya penuh gizi itu penting gizi. Ora kok berarti anak pesantren, anak-anak yang golek ilmu sing ngaji ku tidak makan bergizi, ndak, tetap ada bergizi tapi sederhana. Ya kala-kala dikasih menu ayam itu tiap Jumat. Terus telur. Itu ada aturan seperti itu. Jadi tidak bisa hura-hura. Minuman ya teh. Ndak ono istilah susu soda gembira ngoten niku ndak boleh. Itu di pondok-pondok salaf itu seperti itu. Nah, kadang-kadang ada pondok modern itu menyuguhkan menu yang lezat-lezat. Alasannya juga punya alasan. Namanya orang belajar itu butuh nutrisi makanan yang bervitamin. Makanan bervitamin meningkatkan kecerdasan akalnya, ndak ada masalah. Tapi ya itu tadi sing apik nompo apa anane. Sing apik memang riyadho. Sebab nek kula amati hasilnya wong riyadho kalih mboten niku sedikit ketinggal. Ketika keluar di pondok itu ketinggal. Ulama-ulama hebat-hebat dulu itu ya rata-rata riyadho. Ya poso, makanane wis apa anane lah. Dimaham. Bab ini mendidik kita bagaimana nanti setelah tamat dari pondok, setelah tamat dari sekolah, anak-anak kita siap hidup sederhana. Tidak hidup hura-hura. Bukan berarti tidak siap kaya, enggak. Nek kaya semua orang siap. Sopo sing gak gelem kaya? Mesti seneng kaya. Tapi nek dididik siap tidak kaya itu artinya apa? Umpomo dia yang namanya orang kita enggak tahu. Nasib kita setelah sekolah, setelah mondok enggak ada yang tahu. Opo nanti aku jadi orang kaya, opo dadi wong miskin kan enggak tahu. Nah, kita persiapan enak yang itu tadi. Disiapno ora enak sih. Ngopomo kok entuk enak? Ya alhamdulillah. Ngoten lho. Bukan berarti kita dilarang kaya. Enggak apa-apa kaya, enggak masalah. Tapi ketika kita misalnya tidak ditakdirkan Allah tidak kaya, kita enggak gerutu. Kita enggak gersulo. Kita tetap bersyukur karena kita sudah terbiasa apa namanya makan makanan yang tidak lezat, makan makanan yang sederhana. Itu tujuannya riyadhah itu seperti itu sebetulnya. Makanya dikatakan ayak na'a minal kuti wal libas bima tayassara fabis sobri ala adnal aish tanalu sa'atal ilmi. Dan dengan sabar menghadapi kehidupan yang sangat sederhana itu, maka keluasan kejembaran ilmu itu akan kita dapatkan. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu itu, satu peser pun uang gak punya. Jadi benar-benar ya Allah. Jadi beliau itu tidak hura-hura. Ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu memang rata-rata kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi mame sederhana, biasa. Sing mengajarkan makanan rada lezat itu Syekh Abul Hasan Asadili. Itu memang ulama sing antik, sing punya apa namanya Toriko Sadiliyah itu. Dan tak titeni wong sing melok Toriko Sadiliyah, tokoh-tokoh mesti sugih. Tokoh-tokoh Toriko Sadiliyah itu rata-rata sugih. Karena Abul Hasan Asadili itu orang kaya. Orang kaya beliau itu. Kaya betul Abul Hasan Asadili. Kalau di Tuban itu Pak Huda, itu Abul Sadiliyah, rata-rata saya lihat itu. Di Kediri juga ada Sadiliyah, itu rata-rata orangnya kaya. Ya kena
kesawaban dari Abul Hasan Asadzili. Abul Hasan Asadzili itu ulama sing antik, yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain pada waktu itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sama seperti ini, meminta wong nek belajar, wong nek dadi murid itu berupaya untuk riyadhah, makan sing ra enak, aja makan sing enak-enak. Ini kok ajarane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya wonten nang kitab Manaqib niku diterangno. Wonten tiang estri nitipno putrone teng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Putrane nitipno, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani didawi, putramu nek nyantri ning gonaku ora oleh mangan sing enak-enak. Mangane kudu sederhana. Siap, ya siap, ya. Nah, suatu hari sang ibu ini silaturahim nyambangi putrane sing dipondhokno nek Syekh Abdul Qadir. Begitu beliau sowan, beliau kaget. Kok Syekh Abdul Qadir dahar daging ayam? Ngono ana tulang-tulang ayam banyak. Tapi santri-santrine kok kon riyadhah lho. Kiai ora ngono. Kiai udarane enak-enak nek dadi kiai, tapi santrine mangane gak enak-enak. Lho ngoten adil apa mboten? Ya adil. Beda. Kiai zaman nyantri ya dari gak enak. Nek dadi kiai ya mangan enak wong wis ora nyantri. Dadi nek mangan gak enak terus iku donya nek mate apa? Mangan kok gak enak terus. Sing gak enak iku waktu nyantri. Dikon riyando tujuannya niku wau nek wis tamat pondok yo mbok menawa dadi wong miskin, mbok menawa ora kaya, dia siap. Mbok menawa uripe gak penak, dia siap, dia tetap syukur meskipun makanannya ndak enak karena sudah dilatih di pondok. Tapi kok misalnya dia jadi orang kaya ya mangan enak gak apa-apa. Duwe rezeki yo mah dinikmati mawon. Manduren ya duren, sate-sate. Nek wis ora mondok, ngoten to. Makane kaget. Iki Syekh Abdul Qadir santrine dikon riyadhah kok malah dar ayam kiyaine piye no. Lagi kerentek teng ati ngono Syekh Abdul Qadir wong wali. Syekh Abdul Qadir niku wali Sultanul Aulia. Niku tulang-tulang ayam sing habis didahar. Dagingnya didahar Syekh Abdul Qadir langsung dituding karo Syekh Abdul Qadir. Qumi biiznillah. Hei tulang, ayo ngadeg dengan izinnya Allah. Lho niku langsung napa? Tulang-tulang ayamku langsung urip dadi ayam maneh keluruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah lho. Wasik lho. Dadi tulang-tulang ayammu karo Syekh Abdul Qadir tuding kumi biiznillah. Langsung wadeg dadi ayam, langsung zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Waget yang estri wau. Terus didawi Syekh Abdul Qadir, nek putramu wis duwe pangkat kaya ngene, wis duwe ngilmu sing tinggi, mangan sapenake ra apa-apa, sing penting halal. Putrane sampeyan ning kene tak didik, takon riyadhah iku tujuane atik siap nanti suatu saat hidup tidak enak, dia siap. Engko nek pondok mangan enak terus terlena dengan kelezatan, terus akhirnya belajarnya juga males untuk terlalu mangan enak. Didik, tak didik semacam ini. Dadi awakmu rasa iri karo kiai. Kiai zaman mondok ya wis riyadhah. Lho mosok kon riyadhah terus. Mosok kiai kon mangan tempe tas sambel wis akeh no. Kiai mangan enak barang, kiai wis wayahe mangan enak. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lah ini maksudnya awake dhewe niku mboten usah repot-repot. Lah iya kiai kok ngongkon santrine kon riyadhah. Kiaine dhewe mangan enak-enak. Lah wong wis dadi kiai kok. Nek santri wis dadi kiai ya ora apa-apa mangan enak wis kuat. Lah selama masih di pondok itu pancen diken riyadhah. Nek Abu Hasan As-Sadzili mboten ngoten. Abu Hasan Sazili kok terangke malih gede. Kenapa Abu Hasan Sazili itu rata-rata apa namanya murid-muridnya ya anu. Ya mboten kados muridé Syekh Abdul Qadir sing riyadhah no. Jadi Syekh Abdul Hasan Sazili niku dawuh ngeten. Yam bagi lil murid ayyakulla alladzatu amin liyashkura jami'u adaihi. Nggih kada dasar. Dasare ngeten. Murid wong sing golek ngilmu niku niku sebaiknya mangan sing enak. Ngono Abu Hasan Sadzili niku. Kon mangan sing enak. Ngeten niki nggih wonten sing niru. Mungkin teku dus enak-enak nggih. Nganu Pak Hanif niki.
putrane kateng Kudus. Mungkin mame bareng ya enak-enak. Kadang pondok iku wonten sing enak-enak. Pondok Mbah Hasyim Muzadi dulu di Al Hikam Malang itu dikasih menu yang enak-enak ya, susu macam itu. Masing-masing memang punya dasar. Abu Hasan Sazili dhewe ngene, kon mangan sing enak cek gelem syukur. Tiang niku nek mame enak, niku pasti alhamdulillah mame enak. Umume wong kuwi ngoten menungso. Tapi nek mame gak enak, grutu mesti semangen tahu tempe semene. Syukure malah gak ono. Ora ono alhamdulillah mau sambel tempe, alhamdulillah mboten nonton. Dadi jenengan, jenengan dar gak enak. Kira-kira jenengan saged mongol ngaten mboten? Alhamdulillah ya Allah, lezat nikmat masyaallah. Saged mboten jenengan mboten? Lho niki jujur mawon, mboten saged. Mangan gak enak mesti sitake atine grutu. Semangat nong ini, wai. Bila aku tempe, tahu, sambel, terong. Jalan-jalan makan enak. Alhamdulillah, supaya enak. Ono ayam goreng, ono nganu, seneng. Akhirnya syukur, alhamdulillah. Al syukurnya muncul. Lalu ini kira dasarnya Abu Hasan Asadzili. Bongkan makan enak. Mergo ben gelem syukur, mergo menuso. Iku wis wateke menuso, nek mam gak enak, mesti grutu. Lah ninggalno syukur niku dosa. Wong gak syukur dosa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ninggalno syukur dosa. Syukur niku wajib. Lah wong iso syukur niku rata-rata gelem syukur nek mangan enak. Abu Hasan Sazili ngoten. Nek mangan gak enak kon syukur angel. Makane sinten Imam Ghazali ngatas dewake ngoten. Ono wong fakir sing paling ngampe uangku fakir, sabar, gelem syukur, iku tingkatan paling tinggi. Wis fakir sabar dengan kebegaan, ate syukur, alhamdulillah aku iso mangan meskipun cuma sambel. Tapi ngeten iki angel lho. Nek saged luar biasa itu. Pangkatnya paling tinggi, cari Imam Ghazali. Pangkatnya paling tinggi. Al-fakir, as-sabir, as-syakir, itu paling tinggi. Lah nek mboten saged ngeten, dadi yo tiyang al-ghani asyakir. Wong sugih gelem syukur. Kuwi ape ngono. Ngene kula nggih milih sing sakir, al-ghani sakir niku wong cara fakir kula niku mboten saged sabar. Menusa kados model-model awak-awak niki rata-rata dicara dadi wong fakir angel sabare. Tenan, pun anjenno dengan angen-angen ra bener. Memang yo cara tepat dhewe Abu Hasan Asadzili niku. Dadi Abu Hasan Asadzili niku sing didelok roto-roto wong niku nek mengalami sesuatu yang tidak enak, pakaian elek, mangan ora enak, roto-roto kon syukur niku angel. Padahal syukur niku wajib. Nggih. Wa syukur wajibun. Cara Abu Hasan Sazili kan ngono. Lah barang wajib aja sampai ditinggal hanya karena meninggalkan perkara yang mubah. Artinya meninggalkan perkara yang lezat. Ninggalno kelezatan sampai ora syukur malah dosa. Nah nek sing saged nek sing paling sae niku nggih wau ajarane ulama-ulama kados Abdul Qadir. Kon sabar, ketemu mriki ngoten. Sabar dengan makanan yang biasa-biasa saja, makanan yang tidak lezat. Sabar. Lah itu bagus nek saged ngoten bagus. Tapi nek enggak sabar, boten saged sabar, malah grutu niku malah dosa. Wis fakir, mangane ora enak. Malah nek bar mangan ora gelem alhamdulillah malah misuh. Ngenten iki ra malah dosa. Wis ora enak dosa maneh. Si akhir tenan mangan ora enak ngene wae. Lah ngoten iki malah dosa. Makane enak mangan enak. Jadi nek saged tapi aja luwe-luwe aja teman-teman. Paling enak ini ya tarikae Abu Hasan Sadzili. Makane Sadzili niku ajarane paling penak dibanding Qadiriyah, Naqsabandiyah. Jenengan melok tarikae sing paling penak ya Sadzili no. Ini ku, terus tidak membatasi jam amuridnya untuk riadoh dengan meninggalkan makanan yang lezat-lezat. Bun, ini kemauan kajian kita pada subuh hari ini mungkin-mungkin kata manfaat ala niyatul sholihah wa ala man nabi salafus sholih wa li ridha illahi ta'ala al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim ihdina suratul mustaqim suratul ladhina namna alaihim wa al-maghdub alaihim rahmanina مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي
turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.